Selamat siang, selamat sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini saya minta waktu sebentar. Jadi kepada adik-adik di kelas berapa ya? Kelas 10. Menghadapi bangsa kita ke depan. Adik-adik sekarang usianya berapa? 15. Bagus, nanti 18 ya. Kita pergita sudah berapa tahun? Ya sudah butuh 7 tahun. Ya. Kemudian diharapkan dari 30 tahun ke depan atau yang lainnya. Jadi kita harus bersiap-siap. Jangan kita nanti menjadi tamu di negeri sendiri. Oleh karena itu, pembekalan ini merupakan bagian dari supaya adik-adik nanti siap bersaing dengan generasi muda yang berkarakter. Nah, dalam hal ini kondisi negara kita ini sekarang banyak mengalami degradasi masalah mental, karakter. Padahal generasi muda yang sekarang ini diharapkan adalah generasi muda yang akan meneruskan tongkat estafet kepemimpinan pada tahun 2045. Kenapa 2045? 2045 adalah kita Indonesia merayakan 100 tahun kemerdekaan. Diharapkan 100 tahun itu atau satu abad adalah puncak dari suatu kejayaan suatu bangsa. Karena itu mengingat hal tersebut, generasi muda sekarang haruslah generasi muda yang berkarakter kuat sehingga kedepannya negara kita mempunyai pemimpin-pemimpin yang kuat dan banyak sekali cobaan berupa darurat narkoba dan sebagainya sehingga sangat mengkhawatirkan apabila ini tidak kita lawan, maka pada saat kedepannya bangsa kita akan dipimpin oleh generasi yang lemah, generasi yang cengeng, generasi yang tidak kuat. Oleh karena itu, pendidikan ini, pembekalan ini selama 3 hari kami berharap mempunyai kontribusi untuk membentuk disiplin, kemudian daya juang, militansi adalah inisiatif dari SMA 3. Kami kedepannya berharap bisa diterapkan di SMA yang lain. Sehingga nanti ini merupakan embrio bagi ketahanan suatu bangsa, terutama dengan karakter pemuda yang, generasi muda yang kuat, bisa mencegah masuknya pengaruh-pengaruh negatif dari negara luar yang akan melemahkan kehidupan bangsa negara Indonesia ini. Baik, terima kasih. Yang mata ini, ini nah,